Meskipun usia Ki Ageng Wanalapa telah lanjut, tapi ia masih tangkas untuk melakukan perjalanan ke daerah Pengging. Perjalanan dari Demak, menyusuri tepi Sungai Tuntang, menuju arah ke selatan, lalu berbelok ke arah matahari terbenam, jauh sebelum sampai di Rawa Pening, rombongan Ki Ageng Wanalapa berbelok ke selatan. Di kejauhan tampak Gunung Merbabu, dan kaki-kaki mereka terus melangkah menuju daerah Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi. Setelah sampai di Pengging, Ki Ageng Wanalapa langsung menuju pendapa Pengging, mengutarakan maksudnya untuk menemui Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menyambut kedatangan tamunya, utusan dari Demak, dengan penuh hormat. "Selamat datang di Pengging, Ki Ageng Wanalapa, silahkan duduk," kata Kebo Kenanga. "Terima kasih anak Mas Pengging," jawab Ki Ageng Wanalapa. Setelah beristirahat sejenak, sampailah Ki Ageng Wanalapa menerangkan tujuannya menemui Ki Ageng Pengging. Semua yang diperintahkan oleh Kanjeng Sultan Bintara, telah disampaikan semuanya kepada Ki Ageng Pengging. "Anak Mas Pengging dipersilahkan sowan ke Keraton Demak, menemui Kanjeng Sultan Bintara," kata Ki Ageng Wanalapa. "Ki Ageng Wanalapa, saya mohon maaf, saat ini saya belum dapat sowan ke Kota Raja Demak," kata Kebo Kenanga. "Berarti anak Mas Pengging tetap tidak mau sowan Kanjeng Sultan Demak?" tanya Ki Ageng Wanalapa. "Belum Ki Ageng, sampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan Patah," jawab Ki Ageng Pengging. "Baiklah anak Mas Pengging, kalau begitu, anak Mas saya beri waktu 3 warsa untuk sowan ke Demak. Setelah lewat 3 warsa, kalau anak Mas Pengging tetap tidak mau datang ke Demak, maka semua tindakan selanjutnya terserah Kanjeng Sultan Bintara," kata Ki Ageng Wanalapa. "Terima kasih Ki Ageng," jawab Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Wanalapa beserta pengawalnya kemudian mohon pamit dan diantar sampai di luar pendapa. Kembali Ki Ageng Wanalapa beserta 4 pengawalnya melakukan perjalanan ke arah utara, menuju Kota Raja Demak. Sampai di Kota Raja Demak, Ki Ageng Wanalapa tidak pulang ke rumah dulu di daerah Wanasalam, tetapi langsung menuju Keraton Demak, menghadap Kanjeng Sultan Patah. Setelah diterima Sultan Bintara, maka Ki Ageng Wanalapa menceritakan semua pertemuannya dengan Ki Ageng Pengging, runtut teratur, mulai dari awal sampai akhir. "Hamba memberi batas 3 warsa, kalau sudah sampai 3 warsa Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap ke keraton, maka hukuman yang harus diterima oleh Ki Ageng Pengging terserah kepada Kanjeng Sultan," kata Ki Ageng Wanalapa. "Baiklah Kakang, sebelum 3 warsa, mudah-mudahan Adimas Kebo Kenanga mau datang ke Kota Raja Demak," kata Sultan Bintara. Waktu terus berlalu, siang berganti malam, dan malam pun telah berganti menjadi pagi, tak terasa waktu sudah berjalan 3 warsa, dan selama ini Sultan terus menunggu kedatangan Ki Ageng Pengging. "Hem, penantian yang sia-sia," guman Sultan Bintara, "biar nanti Kanjeng Sunan Kudus yang menyelesaikan persoalan ini, sebagai duta pamungkas." Kanjeng Sultan lalu memanggil salah seorang prajurit Wira Tamtama, dan berkatalah Sultan Bintara, "Pergilah 2 orang prajurit ke Kudus, panggil Kanjeng Sunan Kudus sekarang juga." "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata prajurit itu. Bergegaslah prajurit itu, mengambil kudanya dan bersama seorang prajurit yang lainnya, mereka memacu kudanya menuju Kudus. Persoalan Ki Ageng Pengging sudah merupakan tugas Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senapati perang Kesultanan Demak, guman Kanjeng Sultan. Hari itu adalah hari Jumat Pon, di suatu pagi hari yang cerah di daerah Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi, daerah yang subur, beberapa embun masih menempel di daun, di dalam halaman rumah Ki Ageng Pengging. Dengan memanggul cangkul, Ki Ageng Pengging telah bersiap akan berangkat ke sawah. "Hem, kenapa hari ini hatiku merasa tak tenang," berkata Ki Ageng Pengging di dalam hatinya. Ketika kakinya mulai melangkah, hati Ki Ageng tercekat, hampir terloncat, ketika mendengar pekikan lirih seekor burung gagak. "Kenapa suara burung gagak yang lemah, telah mampu mengejutkan aku," guman Ki Ageng Pengging. Belum juga kakinya keluar halaman, dilihatnya seekor kuda berlari menuju ke arahnya. Ki Ageng bergeser ke tepi, tapi kuda itu berhenti tepat di depan Ki Ageng Pengging, dan ternyata Ki Ageng Pengging pernah melihat orang yang duduk di punggung kuda itu. "Oh, kau Kisanak, kau berasal dari desa Tingkir?" tanya Ki Ageng Pengging. "Betul Ki Ageng, saya akan menyampaikan sebuah kabar penting," jawab orang berkuda itu. "Masuklah," kata Ki Ageng Pengging. "Terima kasih Ki Ageng," jawab orang berkuda itu.
Keduanya lalu menuju pendapa dan utusan dari Tingkir itu pun duduk berhadapan dengan Ki Ageng Pengging. "Saya hanya sebentar, Ki Ageng, hanya menyampaikan berita bahwa Ki Ageng Tingkir tadi malam telah meninggal dunia," kata utusan dari desa Tingkir. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pengging mendengar berita itu, sesaat mulutnya seperti terkunci, tapi setelah kesadarannya pulih, terdengar beberapa kalimat lirih terucap dari mulutnya. Utusan dari Tingkir pun berdiam diri, menunggu perintah dari Ki Ageng Pengging. "Pulanglah dulu ke Tingkir, aku segera ke sana," kata Ki Ageng Pengging. "Baik Ki Ageng, saya mohon pamit," kata utusan dari Tingkir yang segera berdiri dan berjalan menuju kudanya lalu segera dipacunya kembali menuju desa Tingkir. Dari pendapa, Ki Ageng Pengging segera mencari istrinya dan berkata, "Nyai, tadi malam Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia, aku akan pergi ke Tingkir sekarang." "Silakan Ki Ageng," kata Nyai Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging segera menyiapkan kudanya, lalu dipacunya dengan cepat menuju desa Tingkir. Mendung menyelimuti desa Tingkir, kedatangan Ki Ageng Pengging ke Tingkir, disambut dengan linangan air mata Nyai Ageng Tingkir. "Adi, kakakmu telah mendahului pergi," kata Nyai Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging tidak mampu berkata apapun, dirinya merasa kehilangan atas kematian Ki Ageng Tingkir, kakak ipar sekaligus sahabat dan saudara seperguruannya. Terlintas dalam ingatannya, selama ini mereka bersama-sama menuntut ilmu mengalami susah dan senang berdua, dan sekarang Ki Ageng Tingkir telah mendahuluinya. Dilihatnya Nyai Ageng yang masih berurai air mata, Ki Ageng Pengging berkata dalam hati, betapa sepi hidup Nyai Ageng Tingkir. Upacara pemakaman pun segera dilangsungkan, dan setelah selesai upacara pemakaman, maka Ki Ageng Pengging minta diri pulang ke Pengging. "Baik Adi, tapi bawalah barang-barang milik Ki Ageng Tingkir yang masih ada," kata Nyai Ageng Tingkir. "Saya tidak akan mengambil Nyai, tetapi saya akan ninggali, saya nanti yang akan memberi, Nyai," jawab Ki Ageng Pengging. Nyai Ageng Tingkir melihat Ki Ageng Pengging memacu kudanya meninggalkan desa Tingkir, dengan sejumlah tanda tanya di hati, "Aku akan diberi, apa yang akan diberikan Ki Ageng Pengging kepadaku?" Petik 2. Sementara itu, Ki Ageng Pengging memacu kudanya menuju Pengging, hatinya masih merasa kehilangan seorang saudara dan sahabat yang sehati. Ketika memasuki daerah Pengging, lari kudanya diperlambat, karena setiap bertemu dengan rakyat Pengging, dilihatnya, rakyat Pengging mengangguk hormat kepadanya. Rakyat Pengging yang sederhana, mereka petani yang rajin memang sangat menyintai pemimpinnya, Kebo Kenanga yang disebut juga Ki Ageng Pengging. Pada saat yang sama, di kaki Gunung Muria sebelah selatan, di daerah Kudus, salah seorang wali sanga yang juga merupakan senapati perang Kesultanan Demak, Said Jafar Sodik, yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus, sedang memberi pelajaran mengaji kepada para santri di Panti Kudus. Tapi Sunan Kudus melihat ada santri yang bertugas di luar ruangan, berdiri di depan pintu, ingin mengatakan sesuatu kepada Sunan Kudus. Sejenak, Sunan Kudus keluar ruangan, dan bergerak menemui santrinya. "Ada apa?" tanya Sunan Kudus. "Ada tamu Kanjeng Sunan, dua orang prajurit wira tamtama dari kota Raja Demak, ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab santri tersebut. "Baik, persilahkan dia duduk, aku segera ke sana," jawab Sunan Kudus. Setelah mengangguk hormat, santri tersebut bergegas menemui tamunya kembali. Sunan Kudus kembali memasuki ruangan, memberi pengarahan kepada para santri, lalu berjalan ke pendapa menemui dua orang prajurit Demak. Di pendapa, telah menunggu dua orang tamunya, dan Sunan Kudus pun menemuinya, berbicara mengenai kabar keselamatannya. Dan setelah berbicara panjang lebar, Sunan Kudus lalu berkata, "Ada titah Kanjeng Sultan kepada saya." Petik 2. "Ya Kanjeng Sunan, dawuh dalam Kanjeng Sultan Bintara, Kanjeng Sunan Kudus diharapkan datang menghadap Kanjeng Sultan Bintara, sekarang," jawab salah seorang prajurit Demak. "Baik prajurit, kalian berangkatlah dulu, aku segera menyusul," kata Sunan Kudus, kemudian kedua prajurit itu pun mohon pamit, kembali ke kota Raja Demak. Setelah itu, Sunan Kudus memerintahkan kepada dua orang santrinya, untuk mempersiapkan tiga ekor kuda dan mengikutinya pergi menghadap Sultan Demak. Berangkatlah Sunan Kudus disertai dua orang santrinya, menuju arah matahari terbenam, ke arah barat menuju kota Raja Demak. Menjelang matahari terbenam, tiga ekor kuda memasuki kota Raja Demak dan langsung menuju bangunan besar, Keraton Demak.
Sultan Bintara, yang memang telah menunggunya, langsung mempersilahkan Sunan Kudus untuk masuk ke dalam, sedangkan kedua santrinya menunggu di pendapa. Kanjeng Sunan, persoalan Ki Kebo Kenanga di Pengging, memerlukan penyelesaian segera. Waktu yang telah diberikan oleh Kakang Wanalapa telah genap 3 warsa, dan ternyata Ki Ageng Pengging tetap tidak mau datang menghadap ke Demak. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng Sunan Kudus? Tanya Sultan Bintara. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ki Ageng Pengging jelas balela, tidak mengindahkan titah rajanya untuk datang menghadap ke Keraton Demak, jawab Sunan Kudus. Baiklah, kalau begitu, Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senapati perang Kesultanan Demak, supaya berangkat ke Pengging sebagai duta pamungkas, untuk menyelesaikan persoalan Pengging, perintah Sultan Demak. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Sunan Kudus. Baiklah Kanjeng Sunan, apakah Kanjeng Sunan perlu membawa prajurit? Tanya Sultan Bintara. Tidak perlu Kanjeng Sultan, cukup dengan beberapa orang santri Kudus, jawab Sunan Kudus. Setelah itu, Sunan Kudus segera mohon pamit, dan berangkat menuju ke timur, kembali ke Panti Kudus. Setelah sampai di Kudus, Sunan Kudus memerintahkan kepada 7 orang santrinya untuk ikut berangkat ke Pengging. Kita berangkat besok pagi, kata Sunan Kudus. Esoknya, 8 orang terlihat keluar dari Panti Kudus, berjalan menuju arah selatan. Mereka berjalan lurus, menyusuri sungai, dan menuju ke arah rawa. Sunan Kudus telah memerintahkan salah seorang santri untuk membawa sebuah bungkusan, yang di dalamnya terdapat sebuah benda pusaka Sunan Kudus yang suaranya ngedap edabi, Kiai Sima. Kita berjalan ke arah selatan, menyusuri Kali Serang, menuju ke arah kaki Gunung Merbabu, setelah itu kita berbelok menuju arah Gunung Merapi, kata Sunan Kudus. Sunan Kudus, yang mengemban tugas dari Sultan Demak, mengajak 7 orang santrinya, berjalan cepat, menerobos hutan yang tidak begitu lebat, menuju daerah Pengging, di kaki Gunung Merapi. Selain seorang santri membawa benda pusaka Kiai Sima, beberapa orang santri yang lain telah membawa beberapa ontong jagung muda dan ketela pohon, sebagai bekal makanan, meskipun mereka juga sudah terbiasa makan beberapa buah yang mereka jumpai di hutan. Jauh sebelum mencapai kaki Bukit Telomoyo, Sunan Kudus berbelok ke arah selatan, dan sampailah rombongan itu di tepi Sungai Cemara, kemudian mereka pun bermalam di hutan itu. Tepat pada waktu tengah malam, Sunan Kudus mengambil pusaka benda Kiai Sima yang dibawanya, lalu ia pun memukul benda itu dengan pelan, tapi akibatnya sangat mengejutkan, suara benda mampu menggetarkan hati, seperti suara harimau mengaum menggelegar, menggetarkan udara dingin di kaki Gunung Merbabu. Beberapa penduduk yang berada di sekitar Sungai Cemara, banyak yang tergetar hatinya mendengar sebuah auman seekor harimau yang garang. Besok pagi, perjalanan kita lanjutkan, kita jalan terus menuju Pengging, kata Sunan Kudus. Di daerah Pengging, dalam tidurnya, Ki Ageng Pengging bermimpi, seakan-akan berjumpa dengan seekor harimau gembong yang sangat besar, mengaum dahsyat, hingga Ki Ageng Pengging terkejut dan terbangun dari tidurnya. Hem, suara benda pusaka Kiai Sima milik Kanjeng Sunan Kudus, memang sudah tiba saatnya, hari ini waktunya sudah genap 3 warsa, waktu yang diberikan oleh Ki Ageng Wanalapa kepadaku untuk menghadap Kanjeng Sultan di Demak, guman Ki Ageng Pengging. Matahari telah memancarkan sinarnya, pagi yang cerah, Sunan Kudus berjalan terus ke selatan, setelah melewati Kali Pepe, lalu berbelok sedikit menuju Desa Pengging. Ketika memasuki Desa Pengging, Sunan Kudus berjumpa dengan seorang petani yang sedang menuntun seekor kerbau. Maaf Kisanak, apakah langgar yang kelihatan itu langgar Ki Ageng Pengging? Tanya Sunan Kudus. Betul Kisanak, tapi saat ini Ki Ageng sedang berduka, karena kakak iparnya yang di Desa Tingkir telah meninggal dunia, jawab petani itu. Baiklah, terima kasih Kisanak, kata Sunan Kudus. Rombongan Sunan Kudus terus berjalan menuju pendapa Pengging, ketika dilihatnya seorang wanita di dalam halaman rumah, Sunan Kudus berkata, Nyai, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus ingin menemuinya. Perempuan itu lalu masuk ke rumah, dan tak lama kemudian, Ki Ageng Pengging keluar menemui tamunya. Silahkan duduk Kanjeng Sunan, kata Ki Ageng Pengging dengan penuh hormat. Terima kasih Ki Ageng, jawab Sunan Kudus, dan mereka pun duduk di amben, di pendapa. Setelah menanyakan kabar keselamatan masing-masing,
berkatalah Sunan Kudus, Ki Ageng, dawuh dalam Kanjeng Sultan Demak Bintara, sekarang juga Ki Ageng harus memilih, di luar atau di dalam, memilih yang di atas atau di bawah. Agak lama Ki Ageng berdiam diri, mencerna pertanyaan Sunan Kudus, dan akhirnya dengan tenang pertanyaan Sunan Kudus dijawabnya, Kanjeng Sunan Kudus, luar dan dalam adalah milikku, atas dan bawah adalah juga milikku, karena itu, saya memilih keduanya. Ki Ageng, dawuh dalam Kanjeng Sultan kepada saya untuk menjadi seorang duta pamungkas, diberi Purbawasesa penuh untuk menyelesaikan masalah Pengging, kata Sunan Kudus. Baiklah Kanjeng Sunan, saya tetap dalam pendirian saya memilih keduanya, jawab Ki Ageng Pengging. Jawaban Ki Ageng berarti Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap kepada Kanjeng Sultan di Demak Bintara, kata Sunan Kudus. Belum Kanjeng Sunan, kata Kebo Kenanga. Ki Ageng, apa boleh buat, saya hanya sebagai orang yang melaksanakan perintah Raja, kata Sunan Kudus. Lalu apa yang Kanjeng Sunan kehendaki? Tanya Ki Ageng Pengging. Kematian Ki Ageng Pengging, jawab Sunan Kudus tegas. Kalau itu yang dikehendaki Kanjeng Sultan Bintara lewat Kanjeng Sunan Kudus. Baiklah, tetapi Kanjeng Sunan harus membuat penyebab adanya sebuah kematian, karena tak ada makhluk yang mati sendiri, Kanjeng Sunan, hanya satu permintaan saya, biarlah hanya saya saja yang bertanggung jawab, jangan disangkut pautkan persoalan saya dengan semua rakyat di Pengging, kata Ki Ageng Pengging. Baiklah Ki Ageng, saya tidak akan menyangkutkan persoalan ini dengan siapapun, termasuk semua rakyat Pengging, kata Kanjeng Sunan Kudus. Saya sudah ikhlas untuk mati Kanjeng Sunan, silakan Kanjeng Sunan menusuk siku saya, di sini, kata Ki Ageng Pengging sambil menunjukkan sikunya. Sunan Kudus mencabut kerisnya, dan ia pun menusuk siku Ki Ageng Pengging, dan sesaat kemudian terlihat tubuh Ki Ageng Pengging bergetar, dan jatuhlah tubuh Ki Ageng Pengging. Dengan cepat Sunan Kudus melompat ke depan, menangkap tubuh Ki Ageng Pengging yang akan jatuh ke bawah. Kanjeng Sunan, rakyat Pengging tidak bersalah, bebaskan mereka, ucap Ki Ageng Pengging lirih. Baiklah Ki Ageng, jawab Sunan Kudus sambil memeluk tubuhnya, dan sesaat kemudian Ki Ageng Pengging pun telah meninggal dunia. Perlahan-lahan Sunan Kudus meletakkan tubuh Ki Ageng Pengging di amben, dan perlahan-lahan pula, Sunan Kudus bersama para santrinya, meninggalkan halaman rumah penguasa Pengging, dan setelah keluar dari halaman, Sunan Kudus bersama 7 orang santrinya berjalan cepat menerobos hutan, menuju ke arah utara. Di pendapa rumah, Nyai Ageng Pengging yang keluar membawa kendi berisi air minum untuk tamunya, hanya melihat tubuh Ki Ageng Pengging yang terbujur di atas amben. Jerit Nyai Ageng, mengakibatkan beberapa tetangga mendatangi rumahnya, dan sesaat kemudian terdengarlah suara kentongan dipukul keras dengan irama cepat, titir. Di siang hari yang sepi, Pengging diributkan oleh suara titir yang bersahut-sahutan, dan tak lama kemudian, belasan orang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging, mereka semuanya berlarian mengejar pembunuh Ki Ageng Pengging. Ketika mereka memasuki hutan, belasan orang yang mengejar Sunan Kudus, terpaksa menghentikan pengejarannya, karena dari dalam hutan terdengar suara harimau mengaum dahsyat yang mampu menggetarkan udara Pengging.